Neymar Junior, pemain 27 tahun ini memang menjadi pemain yang selalu menarik perhatian banyak orang dengan aksi-aksinya di lapangan hijau. Sebagai pemain sepak bola, dirinya adalah pemain yang dikenal memiliki kelincahan dalam menggiring bola. Neymar datang dengan ketenangan permainan dan sebagai poros penyerangan tim. Namun sayang, sebagai pemain yang kadang-kadang memiliki kemampuan setara dengan Ronaldo dan Messi, Neymar tak pernah benar-benar konsisten mencapai level permainan dua mega bintang tersebut. Sejak dibeli dari PSG dengan rekor transfer termahal pemain di dunia dari FC Barcelona, kontribusi Neymar dapat dikatakan kurang maksimal. Masalahnya, pemain Brazil ini justru sering dibekap cedera dan masalah-masalah di luar lapangan. Terbaru, usai comeback di musim ini dan tampil gemilang, dirinya kembali cedera. Dan malam tadi, Neymar menjalin comebacknya yang kedua di musim ini bersama Paris Saint-Germain 1-1 Lille di lanjutan Ligue 1 Prancis. Paris Saint-Germain mengalahkan Lille 2-0 setelah Neymar kembali dari cedera hamstring. PSG membuka skor lewat Mauro Icardi pada menit ke-17 sebelum rekan senegaranya Angel Di Maria menggandakan skor pada menit ke-31. Kembalinya Neymar dalam laga tersebut cukup memikat para penggemarnya yang menyaksikan skillnya di lapangan hijau. Itu adalah comeback yang sukses untuk Neymar setelah superstar itu cedera pada 13 Oktober lalu bersama timnas Brazil. Dia tampil seperti biasa di sayap kiri, membangun trio penyerangan bersama Di Maria, Icardi, dan dirinya sendiri. Bermain selama 65 menit, Neymar tampil cukup baik. Dia membuat 59 sentuhan, memenangi 11 duel dari 16 duel yang dia lakukan, mendapatkan rating 7,2, meskipun Neymar tak melakukan tembakan sama sekali dalam laga itu. Ya, Neymar tak melakukan satupun shot dalam 65 menit dirinya berada di lapangan. Meski begitu, melihat performanya malam tadi, pelatih PSG Thomas Tuchel tak merasa khawatir dengan performa Neymar Junior. Dia menyebut semua berjalan wajar karena Neymar baru kembali dari cederanya. "Tidak, saya tidak mencemaskan penampilan jeleknya," kata Tuchel kepada reporter mengenai penampilan Neymar Junior. "Saya tidak tahu apakah itu normal. Saya tidak mengharap banyak darinya karena ia absen nampakan. Ini cukup bagus untuk seorang pemain sepertinya, yang butuh kecepatan untuk semua yang ia lakukan. Ia kehilangan presisi hari ini, timing, tapi memang seperti itu. Ia harus main beberapa menit," ucap Tuchel mengomentari performa Neymar dikutip dari Goal.com. Ya, Neymar adalah Neymar. Dia akan kembali dengan kemampuan terbaiknya. Dia sudah berpengalaman menghadapi cedera dan dia tahu cara kembali dengan lebih kuat.